Dan hai guys, hari ini sore, udah sekitar jam 4, setengah 5-an gitu. Terus tadi itu habis kerja ya, terus aku cek kebun, ternyata tanamanku tuh udah banyak yang dicotolin sama pitik. Ayamnya itu tuh entang-entung kok di sini tuh. Anu gragas basa Jawane guys. Masa ini yang cantik banget loh, mawarnya yang udah cantik aja itu kayak ditotolin begini. Terus ini tadi kan udah agak aku sapu ya biar agak rapi kan. Yang ini bunga semacam kayak bunga krisan, cuman aku nggak tahu persisnya apa. Ini yang di sini tuh ada 2 atau 3 gitu, diprontosi juga sama si ayam. Jadi itu sebenarnya untuk aku bibit, tapi nggak jadi karena aku udah mangkel dan jengkel sama ayam. Jadi hari ini kita sore ini khusus untuk barbar panen bunga mawarnya ini untuk kita jadikan hiasan di kebun, di meja kerja. Daripada nanti diduluin ayam kan lebih baik kita pakai untuk buket-buket biar refreshing aja di rumah. Kebetulan bunga aster dan krisannya itu juga udah agak tua, jadi kita panen aja sekalian. Dan aku akan liatin tuh ayamnya itu kakinya tinggi kayak gitu. Nggak tahu ini ayamnya siapa sih. Jadi ya kayak ujian sih, ujian hidup berkebun bertetangga itu kayak gitu guys. Jadi langsung aja menghemat waktu karena ini udah agak gelap, udah sering-sering hujan juga. Jadi langsung aja guys, kita Messi itu digusah Mes. Jadi kita langsung akan panen. Dan sebenarnya hari ini aku tuh sore ini sedang menyapu, belum selesai, tapi aku akan panen dulu keburu ayamnya datang lagi. Soalnya tuh ayamnya nggak takut sama orang. Nah, kita akan potes, kita akan panen, kita langsung ambil di sampai bawah aja. Sebenarnya agak sayang ya, tapi nggak apa-apa, kita potesnya sampai dari sini. Nah, kayak gini guys. Kemudian yang di sana juga akan aku panen juga sebelum dimakan sama ayam. Oke. Dan ini tuh baru mekar hari ini kayaknya ya. Cuman dia itu kayak daunnya tuh bunganya lebih kecil daripada waktu pertama kali beli, karena dia memang pertumbuhannya kayak gini guys. Jadi dari bongkot sini jadinya dia kurang maksimal. Oleh sebab itu aku langsung akan steknya di samping sini. Jadi langsung di, nah karena ini kan pertumbuhannya nanti juga jelek, jadi aku potongnya dari sini biar nanti cerobusnya ke bawah gitu. Dan sebenarnya ada yang terubus lagi, semoga tuh terubusnya itu enggak diganggu sama ayam ya. Ada 2 sama yang di sini. Terus kalau ini kebetulan udah musim penghujan. Musim penghujan itu hasil bunganya, bunga mawarnya itu tidak secantik kalau musim kemarau. Karena hujan itu kan mengandung asam lebih tinggi. Hujan itu kan asamnya tinggi, jadinya itu tanaman kurang bagus. Cuman kalau maksudnya untuk bunganya kurang begitu bagus, dan kelopak-kelopaknya itu pada lembek-lembek gini. Kalau ini kena musim kemarau itu putihnya itu cantik gitu, ada putihnya. Kalau ini putihnya nggak ada, bukannya nggak ada tapi kayak busuk gitu loh. Nah harusnya kayak yang oranye ini nih, yang kuning ini, kuning apa oranye sih nggak tahu warna, kayak gini putihnya itu main. Yang ini nggak main karena ini udah mekar pertama itu udah diguyur hujan berkali-kali. Karena ini mengejar maghrib, kita langsung akan petik juga bunga krisan.
Nah, bunga krisan ini tuh udah sering berbunga sebenarnya. Hampir setiap hari itu krisannya berbunga. Dan ini bunga yang udah jelek karena ini udah tua. Jadi aku hanya akan panen-panen yang tua-tua aja, yang bunganya masih cerah kayak gini nggak aku panen. Karena sayang kalau aku panennya yang bagus. Jadi aku sedikit jengkel juga ya kalau sama ayam. Tapi ya gimana lagi guys, ayam itu kan juga hewan ya. Jadi hari ini judulnya semuanya panen. Panen yang tua-tua. Jadi semakin rajin kita potong, dia itu nanti akan terubus lagi. Karena namanya bunga potong, dia semakin dipotong semakin akan bercerubus lagi. Ini sebenarnya jelek, nggak tentu kita pakai nanti. Biarin aja ini aku potong sampai pangkal sini guys. Nih, biarin aja biar habis. Yang ini juga nih. Kan jadi agak lebih. Oh, ini udah banyak kan? Yang di sana masih ada lagi. Nah, kalau aku itu seneng panen bunga kayak gini karena mood booster banget gitu. Wah, ini satu tangkai berbunga semua, jadi aku potong sampai pangkal sini biar yang di bawah berbunga lagi. Nih, ini kurang bagus sih karena kita outdoor dan aku perlakuannya juga kurang maksimal karena outdoor itu kan banyak resikonya. Untuk perawatannya sih teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya. Waduh. Jadi aku pangkas sampai mentok deh. Biar dia nanti terubus lagi. Aku punya marigold, aku juga akan panen marigold. Nah, marigold ini juga yang aku ambil yang udah tua aja. Ini udah ada yang lembek juga. Panen sore ini udah dapat segini, ada marigold, krisan sama bunga mawar. Jadi langsung kita akan taruh di seperti biasa di vas ini. Langsung kita ambil dulu ini bagian pucuk daun, kita buangin. Oke. Ini juga kita buang. Ini cuma satu kuncup, ini kurang menarik. Nah,